Film Kiko in the Deep Sea, tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Siapapun yang menyakitinya, dia akan berhadapan denganku. Penopeng. Apa yang hendak dia lakukan di sini? Apa ia ingin menyebar fitnah untukku? Sepertinya dia tidak tahu siapa aku. Baguslah. Aku akan meringkusnya dan kuserahkan pada Gusti Prabu. Kau sudah menyadari kehadiranku. Berani-beraninya kau mengacau di sini. Akan kutangkap kau dan kuserahkan pada Gusti Prabu. Kau akan gantung atas semua perbuatanmu. Ya! Jangan lari! Aku tidak ada urusan dengan. Aku hanya ingin tahu siapa yang ada di balik topeng itu. Semua temanku. Itu sama saja teman. Kita tidak pernah berteman sebelumnya. Tapi kita memang memiliki tujuan yang sama. Maka dari itu, kita bekerja sama. Tapi tidak lebih dari itu. Sebaiknya kau minggir. Aku hanya ingin tahu siapa yang ada di balik topeng itu. Sudah kukatakan kepadamu. Dia adalah temanku. Siapapun yang menyakitinya, dia akan berhadapan denganku. Nimas, aku sangat mengkhawatirkan. Apa yang terjadi dengan lenganmu? Aku tidak apa-apa, Raden. Aku cuma terpeleset di kamar mandi. Bolehkah aku melihatnya? Semoga tanganmu cepat pulih. Terima kasih. Tidak usah berdusta. Sudahi semua sandiwaramu dan mengaku semua orang bahwa kau penopeng. Aku tidak nyangka. Ternyata orang yang selama ini membuat kacau istana adalah dirimu. Nimas, tenangkan dirimu. Aku tidak mengerti dengan apa yang kau maksud. Hentikan permainanmu dan mengaku ke semua orang bahwa kau penopeng. Aku sangat yakin bahwa kau penopeng. Rai, kenapa kau bisa menduduh seperti itu? Apa Raka belum dengar?
saat penopeng datang menolong Nyai Gumu, Raka Walangsungsang sempat memukul lengannya. Jadi maksudmu, lengan Nyimas Ratnakumala kau anggap sebuah? Ya, itu sudah jelas. Kau aneh sekali, Rai. Penopeng itu memiliki kanuragan yang sangat tinggi, yang mampu mengalahkan puluhan prajurit. Sedangkan Nyimas Ratnakumala tidak memiliki kanuragan apapun. Bisa jadi dia hanya berpura-pura, dan kau telah masuk ke sandiwaranya. Sandiwara apa, Nyimas? Aku tidak memiliki ilmu kanuragan apapun. Biar aku buktikan. Oh! Nyimas! Nyimas, hentikan, Rai. Apa yang kau lakukan? Tidak usah berpura-pura. Tunjukkan semua kanuraganmu. Dasar penipu. Kau jangan keterlaluan seperti itu. Nyimas, aku tidak memiliki ilmu kanuragan apapun. Aku bukan seorang pendekar. Hentikan permainanmu. Kau pikir aku akan masuk ke dalam permainanmu? Tidak. Kau ini hanya berpura-pura lemah dan sembunyi dari air mata palsumu. Kau harus diberi pelajaran. Nyimas! Raden, apa yang kau lakukan? Menyingkirlah. Aku memang tidak memiliki kanuragan. Tapi aku harus melindungimu, karena aku tahu kamu tidak bersalah. Daripada kau menyakiti Nyimas Ratnakumala, lebih baik kau serang aku. Raka pikir aku akan tersentuh, luluh, dan mengalah? Tidak, kalau Raka masih melindunginya, jangan salahkan jurusku. Kenapa Yun menghalangiku? Aku ingin segera menghabisi dia sekarang. Tenanglah, Rai. Aku pun sudah sangat lama sekali mencurigai. Berani bersumpah, bukan aku sosok penopeng itu. Nyimas Ratnakumala hampir terkenal racun itu. Mana mungkin Nyimas Ratnakumala minum racun itu dan menyakiti dirinya sendiri? Itu hanya racun ular wuli, dan dia sudah mempunyai penawarnya. Atau mungkin dia sudah tahu bahwa penawar racun itu sudah dimiliki orang lain, termasuk tabib istana. Bagaimana bisa kalian semua mencintai aku? Aku sendiri adalah korban dari penopeng itu. Korban? Jika memang seperti itu, lalu apa yang terjadi dengan tanganmu, Nyimas? Nyimas, aku sudah bilang, aku terkilir, aku terjatuh dari kamar mandi.
aku bisa saja percaya semua kata-katamu itu jika kau menghadapi saksi. Saksi? Bagaimana mungkin aku bisa mendatangkan saksi nih, Mas? Aku hanya sendirian di kamar itu. Tidak ada siapa-siapa. Kau terlalu banyak bersandiwara. Ini tidak adil. Nyimas Ratnakumala tidak bisa diadili tanpa adanya saksi. Cukup, Raka. Aku akan tetap membawanya menghadap Gusti Prabu Srawisesa. Rai, biarkan kesalahpahaman ini selesai di sini sekarang juga. Jika kau masih saja menghalangi pengusutan ini, aku tidak akan segan-segan membawa kau ke dalam masalah ini, Raka.